Doa di Al-Quran istimewa, ada peruntukannya. Tapi ada salah satu ayat yang bisa memberikan inspirasi kepada kita, diterapkan di setiap kehidupan, termasuk ketika akan berinteraksi dengan Al-Quran. Doa ini tercantum di Quran surah ke-21, Al-Anbiya, di ayat 87-88 pada kisah Nabi Yunus alaihissalam. Dari 83-84 Nabi Ayub alaihissalam, Nabi Zakaria, yang kemudian selanjutnya 85-86, 87-88, kemudian masuk kepada kisah Nabi Yunus alaihissalam. وَذَنُّونِ إِذَّهَبَ مُغَاضِبًا وَظَنَّ أَلَّا نَقْدِرَ عَلِي فَنَادَ فِي الظُّلُمَاتِ أَلَّا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. Nah, ini dawamkan doa ini. Termasuk kalau kita ingin berusaha berinteraksi dengan kebaikan, kayak kita misalnya mau coba menghafal Quran, kayak kita mau coba membaca Quran dengan baik, atau kita coba misalnya mendapatkan kesuksesan dalam pekerjaan, atau kita mengatasi gangguan dalam kehidupan, ini masuk semuanya. Kenapa? Karena dasar pertama, ini ada tiga bagian di doa ini yang penting kita garis bawahi. Pertama, la ilaha illa anta, ya, awas. Dua, subhanak. Tiga, inni kuntu minadh dhalimin. Jadi kalau kita zikirkan misalnya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kalimat la ilaha illa anta, yakni la ilaha illallah, di dasar semua kehidupan kita. Dahsyatnya kalimat ini. Ya, dari kalimat inilah kita tercipta. Dari kalimat inilah kita diminta untuk beribadah. Makanya beliau tadi menyitir Quran surah ke-51 Adz-Dzariyat di ayat ke-56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kalian kecuali untuk menyembah aku. Dan penyembahan pertama itu ditafsirkan kalimat la ilaha illallah. Quran surah Thaha ayat ke-14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi tujuan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk la ilaha illallah. Hadirnya kita di sini, hidup di dunia, la ilaha illallah. Bahkan orang berjuang jihad fi sabilillah sampai wafat karena la ilaha illallah. Bahkan orang kalimat terakhirnya dalam hidup, hidup untuk la ilaha illallah. Kalimat akhir hidupnya, man qala la ilaha illallah fi akhir hayatihi dakhala al-jannah. Kalau ada orang bisa mengucapkan la ilaha illallah akhir hidupnya, dijamin oleh Nabi SAW dengan lisannya masuk surga. Bayangkan, kita hidup untuk la ilaha illallah, berjuang untuk la ilaha illallah, wafat pun bisa mengucapkan la ilaha illallah, dijamin semua kebaikan. Jadi ketika kita berdoa menggunakan satu kalimat ini kepada Allah, seakan-akan kita mengatakan, ya Allah, bukankah dengan kalimat ini, bukankah dengan kata ini aku dihidupkan untuk beraktivitas, bukankah dengan kata ini aku diminta beribadah, bukankah dengan kata ini aku diminta untuk berjuang sampai wafat, maka dengan semua keistimewaan di kata ini, ya Allah, mohon kabulkan aku ingin minta sesuatu. Aku sakit, mohon sembuhkan, ya Allah. Aku dikerjai orang, mohon lindungi, ya Allah. Aku punya kesulitan, mohon mudahkan, ya Allah. Subhanak. Subhanak, kata subhanak itu menafikan semua yang tidak setara dengan sifat-sifat Allah. Ya, contoh orang mengatakan Allah punya anak, makanya turun Quran surah kedua ayat 116. Wa qalu takhadallahu walada subhanak. Tepikan semua yang tidak ada hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ketika kita mengatakan subhanak, ya Allah, aku meyakini enggak ada Tuhan selain Engkau. Enggak ada sifat-sifat yang layak Engkau sandang kecuali apa yang telah Engkau tetapkan. Aku mohon ampun, ya Allah, selama ini inni kuntu minal zalimin. Aku salah. Aku salah, ya Allah. Aku katakan Tuhan hanya Engkau, tapi aku kadang diperbudak dunia. Aku ikut sesembahan dunia. Aku akhirkan ketika Engkau minta, Engkau panggil sholat, aku mengikuti panggilan dunia. Aku katakan subhanak, Engkau yang maha suci, Engkau yang maha esa, Engkau yang maha agung, tapi aku mengagungkan yang lain. Aku salah, ya Allah. Inni kuntu minal zalimin. Aku salah. Nah, kalau kita dawamkan doa ini dalam kehidupan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin, maka satu kalimat ini adalah kalimat yang sangat indah yang bisa mempercepat doa. Tahu dari mana ini semua? Jawaban ayatnya. Lihat ayat selanjutnya. Fastajabna. Istighdami fa. Harf afin rabitun baina syai'aini bila hudud. Cepat. Huruf yang mengikat dua peristiwa dan berlangsung tanpa jeda. Peristiwa pertama berdoa, peristiwa kedua jawaban dari doa. Ya. Wa qul fi hadhihi al-ayat min ayat 83 84 qul fastajabna fastajabna fastajabna. Di ayu fastajabna fastajab. Pakai fa semuanya. Fa fastajabna, kami akan cepat jawab. Fastajabna, kami akan cepat jawab. Jadi ketika Yunus alaihissalam memohon kepada Allah, jawaban dari Allah langsung mengatakan, siapa yang mengucapkan? Man qala la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin fastajabna. Kami akan jawab, kata Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya, lalu apa yang terjadi kepada Yunus alaihissalam? Fanajainahum minal gham. Ya, kami lepaskan dari kesulitan hidupnya. Ya, tapi kalimat yang indah bukan kami bebaskan dari perut ikan paus, kami lepaskan dari gham. Gham itu kalimat am yang umum, ya, masih luas, sesuatu yang membuat kita gelap. Bukankah Anda kalau mendapatkan berita dari kantor Anda sekarang berhenti kerja, gelap langsung. Psh, padahal harinya siang. Bisa kepleset di jalan, gitu kan? Lamaran ditolak langsung gelap, gitu kan? Itu gham namanya. Wa kadzalika nunjil mukminin. Demikianlah kalau ada orang beriman setelah ini mengamalkan doa yang sama, kata Allah, kami jamin kami akan kabulkan seperti aku mengabulkan doanya Yunus alaihissalam.